Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kendala apapun. Dan hari ini saya ada di kebun cabai, ada kebun jagung, ada kebun singkong, ada kebun kates. Tapi sekarang saya ada dekat Pak Ali dengan Pak Wayan yang sedang menyiram cabai. Ini biasanya orang nyiram jam 4, jam setengah 4. Ini sudah cepat betul, nyiramnya setengah 3 sudah disiram. Tidak apa-apa ya? Tidak apa. Sudah biasa ya? Berarti tidak soal ya? Oh ya. Siang ini. Ya, itu Pak Wayan tuh, rajin betul tuh. Wayan dengan Pak Ali ini orangnya rajin betul nih. Yang satu narik, ya. Yang satu nyiram. Luar biasa nih. Cabenya cabai keriting. Cabai panjang keriting apa cabai apa nih? Cabai panjang aja ya. Cabai besar. Ada dua macam atau satu macam? Oh, cabai setan. Oh, sama terong. Oh, ada terong juga. Ah ya, itu Pak. Pepaya itu. Mana pepaya? Oh, yang sana. Nah, ini nih. Ini sebelah sana katanya pepaya kata Pak Ali. Nah, sebelah itu ada tanaman terong. Yuk kita lihat tanaman terong. Ini kebun sukas ini ada di Kota Bandar Lampung, di tengah-tengah Kota Bandar Lampung ya, dekat bypass. Ini bisa untuk kunjungan untuk pendidikan itu ya, yang berkaitan dengan tanaman. Itu ada terong rupanya. Itu ada terong. Nah, ini sumber airnya. Nah, itu ada cabai keriting, cabai rawit. Nah, ini cabai besarnya. Luas sekali ini. Ini mudah-mudahan bisa panen. Oh, ini cabai keriting nih. Ini cabai cabai kecil ini. Oh, ini cabai kecil kan? Oh, ini cabai setannya nih. Ini bambunya juga baru. Baru sepertinya baru ditegakkan nih. Ini penutup gulmanya juga sepertinya baru di lubang. Nah, kerja keras, kerja berat ini. Kerja keras, kerja berat, kerja cerdas. Nah, itu. Terus saja Pak Ali-nya narik pipanya, selangnya. Nah, Pak Wayan yang ke sana, nanti berbalik ke sini dia. Nah, itu. Iya. Di belakang smart ya. Belakang transmart. Halim bermain. Misalnya dengan Pak Ali nih. Nah, ini bambunya berapa kuintal itu dipotong-potong. Banyak betul. Nah, tinggi-tinggi. Ya. Ini yang keberapa tanaman? Baru sekali nih nanam. Oh, baru sekali nih. Sebelumnya? Sebelumnya sayuran terus ya, terong ya, cabai. Oh, gitu. Ya, ada jagung juga. Oh, ada jagung kan. Timun suri. Ya. Ada timun suri juga. Ya, untuk ketahanan pangan. Ya, itu Pak Wayan tuh. Pemirsa, mohon maaf ya, ini suaranya gemuruh sekali karena kencang sekali anginnya. Nah, ini rupanya nih, tuh dari sini sebetul ya. Di samping cabai, ini ada tanaman lain, singkong ini. Ini singkong tapi kekeringan. Kemudian ini ada tanaman kates, pepaya, California. Menurut pengelola
polanya California. Ini ada selang-selangnya juga untuk disiram. Nah, kemudian tuh ada yang sudah berubah, tentu jenisnya berbeda ya. Pemirsa, selesai sudah kegiatan kita hari ini melihat Pak Wayan dan Pak Ali menyiram tanaman cabai di tengah hari. Terima kasih telah mengikuti saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Kepada pemirsa yang baru menemukan channel ini, kiranya dapat membantu menekan tombol like, subscribe, dan komen. Juga bagikan kepada rekan lain yang membutuhkan agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa menanam tanaman obat keluarga karena tanaman toga sangat bermanfaat untuk keluarga. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa lagi.